Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you will be okay everywhere you are. Jumpa lagi dengan Bu Naila dalam mata pelajaran Language Fun. Hari ini kita akan belajar tentang greeting. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengucapkan ungkapan greeting dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan ungkapan greeting dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi Language Fun hari ini yaitu greeting. Anak-anak sudah tahu belum greeting itu apa ya? Greeting artinya kata sapaan dalam bahasa Inggris. Nah, greeting itu digunakan untuk menyapa orang lain. Nah, agar kalian mudah dalam memahami materi greeting dan agar lebih semangat, yuk kita nyanyi bersama-sama. Good morning, selamat pagi. Good morning, selamat pagi. How are you today? Apa kabar kamu? I'm fine. Kabarku baik. Good morning, selamat pagi. Good morning, selamat pagi. How are you today? Apa kabar kamu? I'm fine. Kabarku baik. Nah, mudah bukan lagunya? Dalam lagu tadi ada ungkapan greeting, good morning. Ayo ditirukan. Ya, betul. Good morning itu artinya apa ya? Ya, betul. Good morning artinya selamat pagi. Jadi, good morning digunakan untuk menyapa teman ataupun guru kalian di pagi hari. Contohnya, ketika kalian bertemu teman kalian atau bertemu dengan guru kalian pada saat berangkat sekolah, kalian bisa menyapanya dengan ungkapan good morning friend, atau bertemu dengan guru kalian, good morning teacher. Seperti itu ya. Ungkapan greeting yang kedua yang terdapat dalam lagu adalah how are you? Ayo, how are you artinya apa ya? How are you artinya apa kabar kamu? Atau bagaimana kabarmu? How are you digunakan untuk menanyakan kabar. Jadi, setelah kalian menyapa teman ataupun guru kalian dengan salam, assalamualaikum, kemudian dilanjutkan dengan good morning, biasanya menanyakan kabar. Nah, menanyakan kabar dalam bahasa Inggris yaitu how are you? Hai Bella, good morning. Good morning Fajar. Nah teman-teman, bahasa Inggris untuk mengucap selamat pagi adalah
Good morning. How are you today? I am fine. Thank you. Nah, kalian sudah paham belum penjelasan dari Bu Guru? Sudah paham ya? Tadi ada ungkapan greeting good morning. Good morning artinya selamat pagi. Yang kedua, ada ungkapan greeting how are you? How are you itu gunanya untuk menanyakan kabar. Kemudian, ketika kalian ditanya dengan menggunakan how are you, maka kalian menjawabnya dengan I'm fine. Artinya, saya baik-baik saja. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Naila sampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa dipraktekkan ya. Oh iya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.